Oke. Cukup? Belum. Sekitar 10 hari atau seminggu ini akan berubah jadi BSF. BSF-nya mana? Di BSF ini, BSF itu lalatnya, black shoulder fly. Nah, jadi dia akan keluar lewat sini. Ya. Nah, ini dia akan keluar. Nah, BSF ini nanti itu medianya sampah. Nah, di bawahnya sampah organik dapur. Ini telur ada di sini. Nah, jadi media telur itu bisa pakai kardus, bisa pakai kayu. Jadi bisa 4 hari kemudian dia akan menetas. Akan menetas nanti jadi larva. Oh, terus ini lagi diurai berarti, Pak, ya? Dimakan tuh. Dimakan. Berapa lama sih, Pak? Tadi 15 hari ini. 15 hari, Pak, ya, ini sampah. Ini kan sampah harusnya bau, kan? Ini menurut saya itu enggak terlalu bau. Nih, ya. Ya, tuh. Nah, ini kalau ini ya, ini dalam pengelolaan sampah organik dapur ya, atau SOD, atau istilahnya sampah domestik, itu selain metode composting, itu ada metode yang menggunakan maggot biokonversi atau BSF. Jadi mengelola sampah ini menggunakan metode maggot, itu lebih efektif dan dalam jangka panjang bisa maggotnya untuk pakan ternak, pakan unggas, atau juga pakan ikan, atau bahkan burung. Nah, jadi sampahnya selesai dan menghasilkan untuk lanjutannya sebagai pakan ternak tadi.